Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ni Kak Noh nak buat satu resipi, iaitu sotong sumbat. Cara sotong sumbat, tapi ini yang step yang pertama. Nanti akan ada video untuk step yang kedua. Jadi hari ni Kak Noh nak buat tunjukkan macam mana nak buat sotong sumbat, dan kemudian kita olah ia menjadi satu masakan lain. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini bahan-bahan untuk kita masak sotong sumbat. Ini ada sekeping tahu, kub ayam, satu ulas bawang putih dan sedikit halia. Ni tepung jagung pun boleh, tepung ubi pun boleh ya. Ni dalam 2 sudu lah, 2 sudu besar. Isi ayam dengan udang sedikit ya. Dan ini sotong yang kita nak sumbat ni Kak Noh ambil dalam 3 ekor lah. Ni sotong ada 3 ekor. Ini saja bahan perasa garam dengan rada sulai ya. Jadi ini saja. Jadi Kak Noh akan blender semua ni. Ini senang je, kita masukkan semua ni. Dan kalau kawan-kawan nak letakkan telur pun boleh, tapi Kak Noh tak nak letak. Kak Noh hanya macam ni je. Tak perlu bayu, sebabnya nanti sotong ni kawan-kawan boleh bakar ataupun masak kari ke, ataupun masak yang kawan sukalah, bakar ke, goreng ke, kan boleh, terserah pada kawan-kawan. Tapi Kak Noh nanti akan buat kari lah, nanti next resipi lah. Kak Noh juga nak bagi tahu kawan-kawan, dalam seminggu mungkin, inilah dia sulai ya, dalam seminggu mungkin Kak Noh akan kurangkan video panjang, ataupun dalam seminggu mungkin 3 atau 2 video panjang berdurasi panjang, dan selebihnya adalah video berdurasi pendek dalam bawah 1 minit ya. Sebab sekarang ni trennya begitu ya. Jadi tetap ada ni tepung ubi. Tetap ada video panjang, tapi lebih banyak video pendek lah. Jadi kawan-kawan pun tak adalah bosan sangat sebab panjang sangat video kan. Jadi ni kita blender ya. Okey kawan-kawan, ni dah siap. Dia kental macam ni. Kita keluarkan daripada blender kita ni. Kita blender agak mengental ya. Tapi kawan-kawan harus berjagalah, takut blender yang tak tahan takut rosak kan, sebab dia agak tu letak lebih ke air. Tapi Kak Noh sebab blendernya boleh tahan, jadi bolehlah. Ni kita dah siap. Kita masukkan dalam plastik macam ni. Sebab tak nak ada pada piping plastik tu. Jadi Kak Noh guna yang macam ni je lah. Untuk Kak Noh sumbat pada sotong. Okay, kita masukkan dalam piping kita ni. Plastik kita ni. Kalau kawan-kawan ada piping plastik tu, boleh gunakan. Kak Noh tak ada. Tadi Kak Noh guna apa yang ada lah. Kak Noh memang macam tu. Kalau benda tu boleh, kita adjust, kita yang adjust dia kan. Okay, kita buat macam ni. Kan? Jadi dia ada penjuru macam ni. Jadi kita boleh potong lah. Potong dia punya moncong ni. Okay, ni kita gunting gini. Jadi ni kita boleh bukakan. Ni Kak Noh betulkan dulu. Allah. Okay. Kita bukakan sotong kita ni. Kita masukkan begini. Jadi kan senang kan? Okay. Kita pipe je. Jadi kita punya ni kan masuk ke dalam. Okey. Sepenuh yang boleh. Okey. Ni kita dah masukkan gini. Kita ambil kepala sotong ni. Kita masukkan gini. Tak nampak ya? Masukkan gini, nanti kawan-kawan tak nampak pula ya. Okey. Dan kita ambil lidi ni. Kita cocokkan di kepala tu supaya nanti kita punya ni tak terkeluar ya. Kita cocok 2, jangan 1 je. Nanti takut dia terkeluar. Okey, dia jadilah sotong kita begini. Kita buat lagi yang lain ya. Okey, ini sotong kita dah siap. Ni sotong kita dah siap begini ya.
Nanti Kak Noh akan rebus sekejap dengan air ni mendidih, nanti kita nak rebus. Lepas tu nanti Kak Noh dah baru masak tu, Kak Noh akan kelar badan dia lah supaya dia dah ada nampak bentuk anu sikit kan. Nanti bila kita masak nanti rempah kita nanti masuk kat dalam ya. Kita tunggu sampai air mendidih. Okey, air dah mendidih. Di air ni Kak Noh letak sedikit garam ya, supaya tak adalah tawar sangat kita punya sotong ni. Kita rebus sotong kita ni separuh masak ya, jangan masak sangat. Okey kawan-kawan, ini sotong kita dah siap. Terserah pada kawan-kawan nak buat apa. Boleh dibakar ataupun digoreng. Tapi Kak Noh nanti akan ada satu resipi gulai cara Kak Noh lah. Jadi kawan-kawan tunggu resipi yang seterusnya ya. Mari kita cuba sotong sumbat kita. Sotong sumbat ayam. Kira sotong sumbat lah. Jadi kawan-kawan boleh cuba. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Dan tunggu video seterusnya. Jangan lupa tekan loceng agar kawan sentiasa mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Jumpa lagi.